itu udah kacau gitu kan. Jadi kalau saya sekarang jawab satu saja atau jawab semua nggak nyambung. Kalau bagi saya, mungkin kalau Anda yang pernah ngikutin, ada postingan saya itu judulnya 7 Days Challenge JSR. Nah itu selama 7 hari itu benar-benar clean food makanannya. Itu mungkin bisa Ibu terapkan. Tapi kalau ada hal-hal yang sifatnya urgent yang perlu ditangani, misalkan sekarang ambience-nya lagi kumat nih gitu kan, ya berarti Anda fokus ke situ dulu gitu loh. Masalahnya sekarang kalau kita bicara, jadi gini, saya bukan nggak mau jawab, tapi masalahnya adalah bicara lambung saja, orang stres, asam lambung bisa naik loh. Iya kan gitu. Jadi sekarang yang kita mau obatin apa dulu, prioritas dulu. Jadi kalau bagi saya mendingan perbaiki pola makan. Pagi-pagi katakanlah makan sudah diperbaiki ya, tidak seperti makanan biasa mungkin yang tinggi gula ya atau apa segala macam, banyak minyak segala macam seperti itu. Jadi saran saya untuk sementara ini benerin perut.